cara saya mengatasi rasa takut saat solo camping di hutan. Halo Sobat Camping, selamat malam, salam jumpa kembali di channel Kakek Pendowo. Dalam kesempatan kali ini, saya solo camping di hutan Jati dan dengan menggunakan crashbag dan saya pakai alas matras supaya tidak dingin malamnya. Penakut tonton video ini. Solusinya? Yang kemarin di video saya yang terdahulu yang hamoknya sobek itu benar-benar sobek, memang nggak sengaja itu jatuhnya juga benar-benar jatuh dan suasana malam itu horornya juga lah. Pokoknya itu salah satu pengalaman. Kalau mungkin ada teman-teman, ada sobat yang mungkin ngelingarin apa sih kayak nggak ada apa-apa, ya memang itulah aslinya, memang tidak kalau di kamera kan memang tidak terlihat tampak jelas itu. Kalau terlihat tampak jelas berbentuk padat seperti ini, ya itu bohongan, itu settingan. Nah, kalau yang asli itu mesti tersamar atau apa ya, membaur dengan benda-benda di sekitarnya. Itu. Jadi ya kalau saya melihat mungkin tidak tampak di kamera, ya mohon maaf, mungkin sedikit mengecewakan penonton. Tapi begini, sobat. Kalau masalah rasa takut sih sewajar, saya juga punya rasa takut. Jadi solusi untuk mengatasi rasa takut, atau ini berbagi cerita ya, ini sharing aja saya, karena mungkin level keberanian saya ini cuman nilainya cuman 4 lah, berani-berani tok. Tapi mungkin ada teman-teman yang pegiat bushcraft atau pegiat camping itu mereka memang punya keberanian luar biasa, nilainya bisa 9-10. Kalau saya masih jauh di bawah rata-rata lah, saya ini juga masih pemula kok gitu ya. Ini nggak mengajari, ini nggak menggurui, tadi ini cuman apa ya, yes, berbagi cerita lah, sharing. Jadi kalau saya itu kalau solo camping kok suasana malamnya itu serem atau takut, ya pertama lampu nih, kalau saya lampu dulu nih, lampu dinyalain, diusahakan lampu itu terang. Kemudian
tenda, atau kalau kita pakai flash, kalau pakai tenda sudah aman ya, kalau tenda itu kan tertutup di dalam. Nah kalau pakai flashit kan terbuka nih. Nah biar tidak untuk mengurangi rasa horor dan rasa seremnya, ya tendanya ini diturunkan gitu. Jadi ini kan sengaja nih, dari sini saya batas, saya kasih dari sini nih, saya kasih batas penyangga, supaya nanti kalau hujan deras ataupun saya malam itu merasa takut, maka ini nanti akan saya turunkan ke bawah gini gitu. Jadi rapet, saya tinggal tidur di sini. Ini kuat kok ini. Kita bisa buat duduk nyaman. Ini traspek ini hanya satu ya, ini tak lapis. Ini ada tiga traspek yang salah satu lebar dan satu, kalau dua kan hanya pas-pasan. Jadi saya kasih tiga traspek agar lebih kuat. Nah, ini lampu tak tambahin di sini ya, buat nambahin pencahayaan. Oke. Jadi ini traspeknya, sudah lapisin pakai matras supaya lebih nyaman. Ini traspeknya cukup kuat, bisa dengan nyaman. Biarpun tetap kecil-kecil tapi lumayan lah. Setidaknya bisa untuk berlindung ya. Kenapa saya buat dari atas? Karena pada kemarin di video saya sebelumnya itu kan ada ular juga di sini, jadi takut semak-semak ada hewan melata, maka saya bawa ke atas itu dengan traspek. Jadi kan bisa berhubungan, bisa berhubungan ya, setidaknya senyaman-nyamannya di hutan lah, nyaman di hutan, tetap aja nyaman di rumah. Man, ini berbagi cerita tentang kegiatan saya bersolo camping atau berkegiatan buskrap ya. Jadi sekedar berbagi pengalaman aja, berbagi cerita, karena yang lebih bagus dari saya, yang teman-teman senior yang pegiat camping, pegiat buskrap itu banyak. Jadi ini hanya berbagi cerita, ini cara saya untuk nyaman, agar nyaman di hutan, dan cara saya untuk mengatasi rasa takut. Gitu. Jadi hal yang wajar lah. Semua hal yang wajar, saya rasa kalau di hutan ada suara-suara aneh atau mungkin ada suatu hal seperti ini, kerusuk-kerusuk itu tuh. Habis itu ada kerusuk-kerusuk. Ya, intinya begini aja. Jadi buat buat teman-teman sobat camping, kalau kita bermain ke hutan, kita camping entah itu di tempat camping yang resmi, di camping ground ataupun di hutan ya, intinya begini aja, PMA, positif mental attitude. Jadi kita positifkan aja, kalau ada sesuatu itu ya mungkin hewan atau mungkin ada suara-suara apa ya, mungkin karena hewan malam atau mungkin karena kita kalau sendiri di hutan itu pendengaran kita kan lebih peka loh. Kita akan mendengar sayup-sayup, mendengar sesuatu yang ada di sekitar kita. Semoga aja tidak ada horor-horornya. Jadi horor nggak horor, tetap aja horor kalau sendiri.
Sudah sekitar jam 11 malam. Di sini sayup-sayup terdengar suara gamelan di bawah. Dan ini tenda saya malam ini. Bismillah, semoga aman. Halo sobat, selamat pagi.
Terima kasih sudah menonton video ini dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Ini sekedar berbagi pengalaman tentang cerita solo camping. Dan malam ini saya lewati malam cukup nyaman, biarpun malam itu ada suatu hal yang sedikit mengganggu, seperti suara-suara aneh ataupun juga seperti ada bayangan lewat atau ada sesuatu di belakang saya ini. Tapi saya berpikir positif saja, jadi kita tanamkan dalam diri kita PMA saja, jadi positif mental attitude. Anggap saja kalau ada sesuatu, ya biar ini tetap positif aja. Mungkin suara binatang, atau mungkin suara angin, atau mungkin suara dahan atau ranting kering yang jatuh. Nah, itu hal-hal yang biasa. Jadi, intinya buat teman-teman, sobat camping semuanya yang berada di hutan, atau mungkin mau mencoba untuk camping ataupun solo camping, nah, yang perlu kita siapkan adalah peralatan yang lengkap, yang memadai semaksimal mungkin. Jadi agar kita tidurnya aman, nyaman, kita bisa juga beristirahat dengan tenang. Tidak seperti saya yang mungkin peralatannya hanya seadanya. Tetapi kalau saya menunggu peralatan saya lengkap, saya tidak akan berbuat sesuatu. Jadi intinya kita positif mental attitude. Jadi kita positifkan saja di pikiran kita. Ada seperti orang di sekitar kita, itu adalah hal yang wajar atau hal yang biasa dalam kegiatan solo camping. Teman-teman yang pegiat solo camping pun juga mungkin pernah mengalami, ada sebagian mengalami, ada juga yang tidak, mungkin juga tergantung tempatnya masing-masing ya, karena itu lokasi juga menentukan. Kadang ada lokasi yang biasa, ada lokasi yang angker atau serem atau lokasi horror ya, tergantung kita memilih tempatnya. Kalau memang kita mencari tempat yang nyaman, ya kita udah merasa dulu kok. Kebanyakan dari teman-teman pegiat solo camping, pegiat camping, pegiat bush camp itu sudah punya hati yang apa ya, seperti menyatu dengan alam gitu. Jadi sudah merasa, oh tempat ini nyaman, oh tempat ini kayaknya kurang bagus sih, oh tempat ini sepertinya nggak baik gitu. Jadi karena memang kita dan teman-teman dalam kegiatan camping itu kan melihat lokasi dulu, kita akan analisis lingkungan dulu. Dari mungkin dari segi keamanan, dari segi kenyamanan, mungkin juga pendukung seperti sumber air tentunya. Jadi gitu, sobat, lokasi itu menentukan kondisi dalam kita berkegiatan camping. Dan kadang ada pula horornya, atau mungkin ada nggak, ada juga kita bersinggungan dengan hal-hal yang aneh atau hal-hal yang tidak masuk akal. Pokoknya intinya kita positive thinking aja. Jadi berpikir positif saja. Kita tanamkan dalam diri kita PMA, positif mental attitude. Ada suatu hal, anggap saja itu hal yang biasa, agar kita bisa menikmati suasananya, gitu ya. Dan suatu hal yang paling menyenangkan pada saat camping sebenarnya itu di pagi harinya. Kalau pagi hari itu bisa bangunnya mungkin jam 5 atau sekitar subuh ya. Subuh itu udaranya itu seger. Dan dihirup dalam-dalam itu rasanya nikmat ya. Itulah salah satu kenikmatan berkegiatan berkemah ya. Oke, begitu sobat, terima kasih banyak, mohon maaf kalau saya terlalu banyak berbicara. Bukan saya untuk mengajari, bukan saya untuk mengurui, tetapi ini hanya sekedar untuk berbagi pengalaman, ini sekedar untuk sharing cerita saya dalam berkegiatan solo camping, yang dimana ada kalanya juga bersinggungan dengan hal-hal yang aneh, ada horornya juga, tapi juga kita yang cari adalah kenyamanan, kita cari adalah kenikmatan menikmati alam. Jadi kita berkegiatan camping itu selain kita melatih mental kita agar selalu berpikir positif, tentu saja kita juga sarana untuk beribadah juga. Jadi sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Pencipta, mensyukuri nikmat, mensyukuri ciptaannya, dan menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, sobat camping, Bapak Ibu, pemirsa yang budiman, terima kasih banyak sudah mendukung
perkembangan channel ini. Mohon doa restunya, semoga channel ini dapat berkembang dan bermanfaat tentunya. Berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang berkegiatan di alam, bushcraft, solo camping, dan adventure. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.